Oke guys, kembali lagi bersama channel Alim Barber Shop. Kali ini kita motong rambut bocil, anak kecil. Munduran duduknya. Ya, sip. Potong rapi ya. Yang penting bagus. Giginya mau 1-0. Mau nomor 1 lah. Satu aja. Oke guys. Ini sore hari menjelang sore. Maksudnya saya menjelang habis matahari. Oke, selanjutnya kita pakai nomor 1, guys. Ini anak kecil pengen potong rambut ganteng. Oke, jangan lupa sebelum kalian lanjut videonya, kalian wajib nih subscribe. Kalau tidak subscribe ya tidak apa-apa. Tapi kalau subscribe ya bagus sekali. Oke guys, seperti inilah. Ini satu ya. Jadi satu aja ini tinggal disutup-sutup saja. Bahasa Maduranya itu, bahasa Maduranya disotok-sotok. Diangkat-angkat guys, bahasa Indonesianya. Diangkat-angkat seperti ini ya. Ya, angkat kepalanya dek. Oke, seperti ini ya pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Amin. Oke guys, ini sudah 50% nih. Oke, silakan miring kepalanya. Ini kita perkom bagian sininya guys, biar rambutnya tidak cingkrang-cingkrang gitu ya. Jadi perlu di perkom. Oke, seperti ini ya. Jadi bagian atasnya ini kadang jingkrak. Kalau jingkrak, alamat kurang bagus guys. Jadi perlu dibagusin. Kalau kalian bingung mau potong rambut, silakan langsung DM Barber Shop Alim. Di sini murah guys. Potong rambut di sini murah, meriah, rapi, ganteng. Insya Allah ganteng dunia akhirat. Insya Allah ya guys ya. Jadi insya Allah di sini pelayanannya nomor satu. Di sini yang penting pelayanannya bagus guys. Dan saya bukan orang tipe yang pemarah. Jadi di sini pelanggan betah guys. Saya orangnya enjoy sekali. Kalau tidak enjoy, di enjoy saja. Kalau di enjoy saja tidak enjoy, dengarkan musik guys. Dengarkan musik apa aja yang penting enjoy. Atasnya mau diapain? Pendekin? Mantap ya. Oke guys, untuk bagian atas sebentar ini kita kucek-kucek sedikit. Nah, kucek-kucek. Nah, sudah dikucek-kucek guys. Oke, kita potong bagian atasnya sedikit ya. Kalau kebanyakan nanti nangis adanya. Jadi perlu sedikit saja. Gundul mau kadek? Kadek ya? Enggak katanya. Zaman now, anak zaman now emang anti gundul. Jadi kalau di gundul itu malu katanya. Malu di jalan, malu di sekolahan. Oke guys, ya seperti inilah. Mau pendekin lagi ya? Lagi? Sudah pas guys. Katanya nggak mau pendek, adanya nggak mau pendek. Dipotong ya. Oke, nunduk. Ya, mantap. Oke, saatnya kita krik-krik dulu atau kita kikis dulu bagian bulunya ini. Karena bagian bulunya ini guys sangat mempengaruhi, karena dengan adanya bulu bisa gatal. Kalau tidak ada bulu berarti belum dewasa. Jadi harus ada bulunya guys.
biar kelihatan dewasa. Berarti anak ini sudah hampir dewasa. Tapi kalau rambut kepala yang ini enggak, biarpun belum dewasa pasti ada bulunya ya guys ya. Ayo pikirannya mulai panas. Oke, ini kita kikis ya. Oke, mantap, mantap. Sip, ganteng. Ini sudah ganteng nomor 1 ya. Oke, mantap. Nah, berdiri. Oke. Oke, selanjutnya kakaknya. Kakaknya, guys. Maskat, atasnya nomor berapa? 4. 4. Oke, guys, ini pemotongannya yang kedua. Jadi potongan buskat, siapa? Bustayo ya, Bustayo. Atasnya 4 ya. Atasnya kita kasih nomor 4. Jadi kita kerusuk-kerusuk kayak tadi ya guys ya. Disutuk-sutuk saja, didorong-dorong saja, angkat dan angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi. Gol! Gol, 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 gol. Salah ini guys, ini bukan pemain bola ini. Karena kalau potongan kayak gini itu saya ingat sama pemain bola guys, ada di Real Madrid. Siapa namanya itu? Aduh, lupa saya guys. Siapa itu ya? Haji Benzema guys. Jadi di pemain Madrid itu ada namanya pemain Benzema. Oke. Enggak usah bahas pemain lah, langsung kita lah kasih nomor 0 bawahnya aja. DPL enggak pakai lama, langsung kita sodor-sodor. Karena ini mintanya pemain Real Madrid. Besok mau main katanya. Enggak tahu main HP, main Mobile Legend, main kuda, main kuda-kudaan, terserah. Yang penting ini model pemain bola. Kayak gini kan? 0 kan? Ya 0 katanya guys. Yang penting dikasih 0. Kalau dikasih 1 nanti susah ngomongnya. 2 lagi, nunggu. Oke. Tambah lagi customer-nya guys. Jadi buat kalian yang mau datang di Barbershop Alim, silakan, silakan, silakan. Di sini murah meriah, hasilnya bagus, rapi, ganteng, orangnya juga ganteng guys. Di sini bebas ya, mau bayar berapa, mau 20.000, 30.000, 40.000, bayarnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 10.000, saya tidak ikhlas, guys. Minimal maksimal 10.000 lah. Lebihnya saya terima terus. Saya ikhlas kalau ada lebihnya, guys. Oke, kita overcom sedikit, guys. Karena di overcom ini biar makin ganteng. Ya, seperti ini ya guys ya. Jadi disutuk-sutur saja. Sutur, 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 sutur. Sutur, sutur. Ya. Oke guys, ini sudah 99%, hampir selesai. Jadi duh, cas dulu guys clippernya ini. Ini antrian masih banyak. Tapi clippernya hampir keok. Oke, selanjutnya kita pakaikan ini kelipar penipis ya, biar gradasinya itu loh bagus itu loh. Masa potong rambut gak pakai gradasi? Itu kata netizen guys. Kata netizen, masa potong rambut gak pakai gradasi? Oke, sekarang Barbershop Alim akan pakaikan gradasi yang pasti gradasinya ala pemain bola. Panas guys cuacanya guys, di sini guys panas banget guys. Astagfirullahaladzim. Nah ya, hampir jatuh guys, hampir jatuh sepatunya guys. Aduh, nasib nasib nasib. Ya ya ya. Oke, dilap dulu.
Depannya mau diratain. Nah, depannya mau diratain, guys. Oke, kita kerik sedikit. Potong? Enggak. Oke guys, ini sudah biar selesai. Alhamdulillah sudah makan guys. Kenyang sama angin guys. Oke, sip, ganteng. Oh guys, ganteng guys. Pas. Kalau nggak pas, besok balik lagi, bayar lagi. Hahaha. Ya begitulah, di sini kalau nggak cocok silakan datang lagi, bayar lagi. Nggak cocok lagi, datang lagi. Nggak cocok lagi, datang lagi. Ayo, siapa? Oke, 20 ribu. Potong deh, Beding. Jajarin nomor 0. Makasih ya. 0. Oke teman-teman, ini kita potongan Korea di Barbershop Alim, model Korea. Minimal maksimal model Korea bosku. Nah, ini model Korea bosku. Jadi model Korea ini sangat terkenal pada masa kakek-kakeknya orang Korea. Masukkan ya motornya ya. Ah, berapa orang lagi? Dua lagi ceng. Lawas nih. Ya. Jangan lupa nyanyi dangdut guys. Tak sanggup. Malding. Nol. Iya, nol lah. Nol lagi guys. Sip. Sorry. Aduh, gak bisa nyanyi guys. Bingung ini. Udah habis suaranya guys. Mulai tadi banyak pelanggan mesti bersuara. Kalau tidak bersuara nanti berarti bisu. Oke, kita langsung kasih. Potong gading. Ya mantap guys. Dua jari potongan model Korea. Korea Kim Jong Un. Atasnya ding? Kerja. Oke guys, karena atasnya nggak usah. Ini penggemar BTS Korea. Sudah selesai. Sudah 100%. Ayo siapa lagi? Oke, kita lanjut guys.